Pembangunan jalan aspal di poros desa Rancang banyak dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan. Seperti di bidang keolahragaan, jalan yang dulunya memprihatinkan kini menjadi mulus dan dapat digunakan untuk olahraga lari pagi bersama. Pembangunan jalan aspal program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dinilai sangat bermanfaat untuk warga desa sasaran TMMD. Seperti kali ini, Lilik, warga desa Ngerancang menggunakan akses jalan baru dengan berolahraga lari pagi bersama. Lilik mengaku senang dengan dibangunnya jalan aspal baru, dirinya semakin bersemangat untuk berolahraga. Lebih lagi, lokasi pembangunan aspalnya dekat dengan tempat tinggalnya. Oh, jogging buat lari-lari, kesehatan gratis. Alhamdulillah enak banget buat jogging, buat lari-lari pagi. Saya juga upload story buat ngajak teman-teman buat lari memanfaatkan jalan yang udah bagus ini. Oh, jalannya dulu parah. Saya nggak pernah lari lewat sini karena terlalu banyak tuangan-tuangan, air becek banget. Diakui Lilik, dulunya ia tidak pernah berolahraga di sekitar jalan di desa Rancang. Jalan yang dulunya jelek, becek dan rusak kini telah menjadi mulus. Lilik juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kodim 0813 Bojonegoro dengan jalan yang mulus akan memudahkan akses kemana saja bagi warga desa setempat dan sekitarnya. Tim Liputan Cahaya TV.